Nomor 25. Pada hewan dan manusia, fungsi makanan adalah, ya, ini benar, ya, penyedia energi. Ini termasuk karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga-tiganya adalah penyedia energi. Hanya saja karbohidrat yang paling cepat untuk diolah, ya, karena dengan hanya satu atau dua enzim sudah bisa menjadi glukosa, ya. Pengaturan proses yang terjadi dalam tubuh atau metabolisme, nah, ini termasuk juga, ya. Jadi pengaturan proses dalam tubuh ini adalah fungsi bahan makanan, ya, terutama kalau pengaturan ini adalah mineral, ya, mineral. Misalnya mineral ini apa, garam dapur, ya, ini untuk kelenjar tiroid. Nah, itu kan pengaturan, ya. Kemudian yang C, pertahanan tubuh, ini vitamin, ya. Misalnya vitamin C untuk kesehatan kulit. Nah, itu. Jadi A, B, C semuanya benar. Ini semuanya adalah fungsi dari makanan. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, ini pembahasan nomor 25.